saudara mau mengasihi Tuhan. Tuhan bilang, Talitaku, bangkit lagi. Berharap lagi. Doa lagi. Cari Tuhan lagi. Dekat sama Tuhan. Waktu sudah dapat firman-Nya, lakukan itu. Sementara saudara lakukan itu, berjalan melakukan firman-Nya, Alkitab katakan, Tuhan mentahirkan kita, menyembuhkan kita, melakukan perkara yang besar buat dia. Talitakum ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus pada saat Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus yang sakit dan sudah mati. Talitakum itu adalah bahasa Aramik, bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus waktu dia jadi manusia. Yang artinya apa? Artinya bangunlah, bangkitlah. Kata-kata itu ada mengandung arti kata sayang. Bangunlah, bangkitlah anakku sayang.